صلي وسلم يا سلام على النبي خير لنا والآل وصحبه. إذا أعطاك الخلق شيئا ولم تر أنه من الله المنعم فتحبهم وتخاف قطيعتهم فهو حرمان أي حجاب بينك وبين الله وبذلك موت قلبك وقسوته ونقصان في مراتبك. Apabila memberikan akan engkau oleh makhluk akan sesuatu, apabila memberikan kepada engkau oleh makhluk akan sesuatu, maksud memberikan itu bisa berupa hadiah, bisa berupa sedekah, bisa berupa hibah, bisa berupa jual beli, karena jual beli itu adalah saling beri memberi, pembeli memberikan uangnya, penjual memberikan barangnya. Nah, apabila memberikan kepada engkau oleh makhluk akan sesuatu dan engkau tidak melihat, engkau tidak menyaksikan bahwasanya itu daripada Allah yang memberikan nikmat, engkau tidak melihat bahwa itu pemberian dari Allah yang memberikan nikmat itu. Fatuhibbuhum, maka kamu cinta kepada makhluk yang memberi tadi. Kamu cinta kepada makhluk yang memberi tadi. Watakhafu qati'atahum, dan engkau takut akan putus hubungan dengan mereka. Nah, maka itu adalah hirmanun, hijabun, merupakan dinding, merupakan pencegah antara engkau dan antara Allah Subhanahu wa taala. Dan pada yang demikian itulah kematian dan kekerasan hati engkau, dan kurang pada martabat engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi apabila ada makhluk manusia umpamanya memberi kepada kita sesuatu, atau ada seseorang membeli, menukari barang kita, lalu kita kadang melihat bahwa itu adalah dari Allah, yang kita saksikan, yang kita lihat hanya makhluk ini, yang kita lihat, yang kita ingat, hanya makhluk ini yang memberi kita, hanya makhluk ini yang membeli barang kita, lalu kita cinta kepada mereka itu, lalu kita takut putus hubungan dengan mereka itu. Nah, bila demikian halnya, maka pemberian mereka yang kita terima itu adalah sebenarnya dinding kita antara Allah dan antara kita. Itulah penyebab putusnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hati manusia itu ditabiatkan cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilayha. Tabiat hati kita ini cinta kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Siapa yang berbuat baik kepada kita, kita pasti cinta kepadanya. Itu tabiat sudah. Sudah dibikin Tuhan sedemikian, bahwa manusia itu cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Nah, apabila kita melihat bahwa yang berbuat baik kepada kita ini adalah Pulan bin Pulan, bila kita melihat bahwa yang memberi ini Pulan bin Pulan, bila kita melihat bahwa yang membeli barang kita ini Pulan bin Pulan,
Nah, kita tidak menyaksikan Allah, yang kita lihat hanya pulan-pulan-pulan, maka hati kita cinta kepada mereka. Nah, cinta kepada mereka dan takut kita terputus hubungan dengan mereka. Nah, itu sebenarnya adalah yang mendinding kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang dimaksud bahwa pemberian dari makhluk itu adalah sebenarnya hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adabu qabulil ata kai la yakuna hijaban bainaka wa bainallah. Adab menerima pemberian supaya tidak menjadi dinding engkau dengan Allah. Artinya kalau kita kaya tapi lupa kepada Allah, ini jelas adalah sesuatu kehinaan. Susah tapi dekat dengan Allah, itu adalah sesuatu yang mulia. Susah tapi dekat dengan Allah, itu sesuatu yang mulia. Nah, ada satu hal lagi, bahwa kita senang dekat dengan Allah. Nah, kaya dekat dengan Allah, bahagia hidup tapi dekat dengan Allah. Nah, supaya demikian, para ulama memberikan petunjuk, memberikan adab bagaimana caranya supaya kita bisa menerima pemberian tapi itu mendekatkan kita kepada Allah. Nah, pemberian dapat, dekat dengan Allah pun bertambah dekat. Nah, caranya adabu qabulil ata kai la yakuna hijaban bainaka wa bainallah. Aturan adab menerima pemberian supaya tidak menjadi dinding antara engkau dan antara Allah. Al-awwalu yang pertama, syuhudu annahu minallahil mun'im fatahmaduhu wa tashkuruh. Apabila kita menerima satu pemberian, baik sedekah, baik hibah, baik hadiah, baik pembelian, maka menyaksikan kita bahwa itu adalah dari Allah yang memberikan nikmat. Ada orang menukari barang kita. Nah, yang kita ingat adalah bahwa ini orang datang ke toko kita, ini orang menukari barang kita, orang ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menyaksikan bahwa itu dari Allah, lalu engkau puji Allah dan engkau bersyukur kepada Allah. Jadi waktu kita menerima itu, kita menyaksikan bahwa ini adalah dari Allah. Nah, dari Allah. Lalu alhamdulillah wa syukrulillah. Pertama itu. Yang kedua, syuhudu annal khalqa wasa'id. Nah, kita menyaksikan bahwa makhluk pulan-pulan-pulan ini hanya perantara. Nah, perantara. Orang yang menukari barang kita ini sebenarnya perantara Allah untuk mengantarkan itu kepada kita. Orang yang memberi hadiah, sedekah kepada kita itu, kita saksikan bahwa mereka itu hanya perantara dari Allah yang menyampaikan kepada kita. Ini tukang pos saja, tukang antarakannya. Fatahmaduhum, tukang antar ini, perantara ini pun kita puji mereka, kita syukuri mereka. Bagaimana cara mensyukuri mereka? Bi antad'uwalahum, engkau doakan bagi mereka. Doakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man suniya ilaihi ma'rufa qala li fa'ilih jazakallahu khaira faqad ablaga bis sana." Barang siapa yang disampaikan kepadanya kebaikan, maka dia mengucapkan kepada yang memperbuat itu, kepada yang mengantar itu, jazakallah khaira, semoga Allah balaskan engkau kebaikan. Itu sudah bersangatan kita memuji, mensyukuri kepada yang mengantar itu.
kalau bahasa kitanya terima kasih kepada yang mengantar ini, kita ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalaskan kebaikan engkau, karena engkau mengantarkan ampunku ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan ampun kita sebenarnya. Ini ampun kita. Allah mengirimi, cuma diantarakan oleh si pulan bin pulan ini. Nah, jadi waktu kita menerima kebaikan dari orang itu, mesti demikian. Supaya pemberian ini bukan menjadi dinding antara kita, antara Allah. Kita saksikan bahwa yang memberi ini adalah Allah, dan pulan bin pulan ini hanya perantara yang mengantarkan kepada kita. Nah itu. Yang ketiga, sarful ata fi sabilillahi ta'ala, menggunakan pemberian Allah itu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bila demikian halnya kita bisa melakukan, maka pemberian tadi adalah bukan menjadi dinding antara kita, antara Allah. Tapi justru pemberian itu menambah kedekatan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tiga hal yang perlu kita ingat. Satu, bahwa ini datang dari Allah. Alhamdulillah itu mutlak untuk Allah. Yang kedua, terima kasih kepada yang mengantarkan ini. Cukup terima kasih, doakan dia kebaikan. Itu sudah bersangatan biar Nabi mensyukurinya. Yang ketiga, gunakan pemberian Allah ini fi sabilillah, di jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dapat duit dimanapun dapatnya, baik melalui hadiah, baik melalui hibah, baik melalui jual beli, maka kita melihat bahwa duit ini berasal dari Allah dan diantarkan kepadaku oleh Allah melalui pulan bin pulan, pulan bin pulan, pulan bin pulan. Lalu gunakan duit ini sesuai dengan jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka duit ini bukan menjauhkan kita dari Allah, tapi justru mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bila tidak demikian halnya, maka ini duit, nah, dinding kita kepada Allah. Kalau tidak demikian, maka duit ini akan menjadi pemutus hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala.